Oke, halo semuanya. Selamat datang di video saya, selamat datang di konten saya, di channel saya ya. Video saya ini tentang video review makanan, minuman, atau barang-barang yang lain ya. Atau bahkan kosmetik juga ada video review, banyak sekali yang saya review di sini guys ya. Jadi kalian lihat saja, kalau kalian ingin mencari video saya review sebuah makanan ini, makanan itu, ya kalian cari saja guys. Kalau ketemu ya bersyukur, kalau belum ketemu kalian tulis saja di komentar kalian mau saya review apa, kalian tulis saja tidak apa-apa ya. Kalau mungkin ada kurangnya kalian ingatkan di komentar guys ya. Nah, komentarnya baik-baik saja kata-katanya ya. Oke. Ya. Sebelum kita lanjut ke inti videonya, bagi kalian yang sedang menonton video ini dan belum subscribe, kalian subscribe dulu guys. Karena subscribe itu gratis. Nah, caranya gimana? Dengan cara kalian klik tombol merah di bawah ini ya. Tombol merah di bawah ini. Kalian klik itu dan kalian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan informasi-informasi yang menarik dari saya ya. Nah, jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video ini guys ya. Kalian share video ini ke teman kalian, keluarga kalian, saudara kalian, sahabat, atau siapapun itu. Barangkali mereka membutuhkan informasi dan kebetulan saya akan membagikan informasi tersebut ya. Oke. Dengan cara kalian subscribe, kalian like, dan kalian share video ini, artinya kalian mendukung saya guys, mensupport saya agar kedepannya saya bisa menyuguhkan konten-konten yang lebih menarik, konten-konten yang lebih bermanfaat, dan bagus bagi kalian juga guys, lebih bermanfaat kedepannya ya. Nah, langsung saja kita masuk ke inti dari videonya. Nah, di sini yang akan saya review di sini adalah makanan ringan guys ya. Makanan ringan yang mereknya ini guys, makanan ringannya ini guys ya. Ini makanan ringan dari Tiara Twist. Nah, Tiara Twist guys ya. Untuk rasanya sendiri ini adalah rasa jagung keju. Jadi ini rasanya jagung dan keju guys ya. Rasanya enak. Jadi kalian, nah ini juga sudah ada label halalnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau ingin mengkonsumsi ini guys ya. Kalau kalian ingin mengkonsumsi, kalian konsumsi saja karena ini sudah ada label halalnya. Dan sudah ada BPOM-nya guys ya. Ada keterangan BPOM-nya. Berarti ini aman untuk dikonsumsi guys ya. Dan tidak berbahaya bagi tubuh kalian. Untuk beratnya sendiri, ini beratnya 8 gram. Beratnya sendiri 8 gram. Jadi namanya makanan ringan ya. Makanan ringan pasti ringan, tidak berat ya. Dan ini juga aman bagi tubuh kalian, bisa kalian konsumsi ketika kalian gabut, ketika kalian apa, bisa kalian konsumsi guys ya, dengan santai gitu di depan rumah atau gimana, itu kalian bisa kalian konsumsi guys ya. Nah, oke. Dan untuk komposisinya sendiri, ini komposisinya ada pecahan jagung, jadi jagungnya itu dipecah-pecah guys, bukan jagung utuh besar itu enggak, jagungnya dipecah-pecah, kemudian ada minyak olein kelapa sawit, gula kastor, air, bumbu rasa keju, penguat rasa, garam, tepung premix, penguat rasa mononatrium L-glutamat, pengemulsi lisin kedelai, perisa sintetik, dan jagung bakar. Perisa sintetik jagung bakar ya. Nah. Dari komposisi-komposisi yang saya sebutkan tadi, ini tuh jajannya ini tidak berbahaya bagi tubuh ya. Aman bagi tubuh kalian. Saat kalian mengkonsumsinya tidak berlebihan, jangan terlalu banyak ya. Nah, ini sangat aman bagi tubuh kalian nih guys ya. Asal tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus bagi tubuh, tidak baik bagi tubuh. Jadi kalian konsumsinya sedikit-sedikit saja, secukupnya saja lah. Atau ini juga bisa kalian, ini juga bisa dikasih ke orang-orang guys ya. Pas ada tamu atau apa itu, kalian suguhkan makanan jajan-jajan seperti ini juga bisa guys ya. Karena ini rasanya yang enak guys. Nah, rasa keju ini enak. Terus untuk sampahnya sendiri ini, kalau biasanya kebanyakan orang itu kalau habis makan makanan ringan itu sampahnya dibuang sembarangan. Jangan guys, karena ini sampah plastik guys ya. Plastik jangan dibuang sembarangan. Kalian buang di tempat sampah guys ya. Oke, mungkin segitu dulu video review dari saya. Stay tune terus guys ya. Stay tune terus channel saya, video terbaru-terbaru saya. Dan kalian share guys ya, kalian like, komen, dan share video ini ya.
Semoga video review saya ini bermanfaat dan menghibur buat kalian semua. Dan selamat tinggal.